Kalina Oktarani cinta Vicky Prasetyo bukan karena sihir. Kalina Oktarani memastikan tali kasihnya dengan Vicky Prasetyo tak ada kaitannya dengan hal-hal berbau mistis atau sihir. Ya, belakangan Vicky dituduh warganet memakai susuk untuk meluluhkan hati mantan istri Deddy Corbuzier itu. Lagi pula, Kalina tak percaya dengan praktik klinik, termasuk susuk yang disebut orang-orang. Gak ada susuk-susukan ya Allah, gak percaya kayak gitu, kata Kalina Oktarani ditemui di Jakarta. Secara tegas Kalina Oktarani menyatakan hubungannya dengan Vicky Prasetyo atas dasar cinta. Saya menyayangi Vicky Prasetyo karena memang dari hati saya, ucap ibu satu anak itu. Dugaan soal pemakaian susuk Vicky Prasetyo ini bermula saat Kalina Oktarani curhat di Instagram. Dalam unggahan tersebut, Kalina Oktarani mengatakan bahwa tidak semua orang yang terlihat baik itu baik dan tidak semua orang yang terlihat buruk itu tidak baik. Warganet kemudian mengaitkan postingan itu pada sosok Vicky Prasetyo. Mereka menuding Kalina tengah tersihir cinta mantan suami Angel Lelga tersebut. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani tengah dimabuk asmara. Keduanya yang baru pacaran ini sudah memutuskan menikah.